Yang kiri udah, Bang. Halo, Bang. Halo. Siap, Bang. Iya, Bang. Selaker. Yang kiri udah ya, Bang? Yang kiri udah, yang depan kiri kanan udah. Depan kiri kanan tinggal udah. Yang kiri kanan belakang. Kanan belakang. Iya. Wah, Pak mandor ini ya. Sekarang Bang Cie udah naik pangkat jadi mandor. Tangannya di belakang ya sekarang. Wah, mandor ini. Kalau mandor itu tangan harus di belakang ya? Nah, gitu. Bang Warul, udah naik pangkat ini sekarang. Mandor. Angkeman, Bang. Mata angkat ke depan jadi direksi. Gede. Halo, dia sangat baik. Motor apa, Bang? Lampu. Oh, lampu. Pak Ketua, gimana orang kantor? Ya. Apa? Pak Ketua dapat izin dari kami. Iya. Intinya tanya kepada Pak Ketua. Wah, mau gimana ini? Orang kantor gak mau pulang kantor. Gak apa-apa, jangan tiket. Iya, iya. Bahkan nanti jam 5 gak mau pulang. Oh. Itu Pak Ketua di dadang. Jadi, saya Pak Ketua. Jadi nanti memang kantor gak ada penumpang, cuma pakai. Oh, gak ada penumpang tadi itu? Aduh. Pak Rohadi. Oh, Rohalus. Jangan pulang, ya. Iya. Nanti kan ada juga ada lagi, tapi ada balik dan kembali. Ya kan? Tapi iya, ada balik ada. Kok ya sepi ya ketua ya? Kemarin yang panen. Iya, kalau kemarin bagus ya. Panennya bagus. Tapi kemarin nanti dia kalau berangkat semalam kita tidak ngecek. Oh iya ya. Cara kita jangan bangkrut. Maksudnya mau berangkat itu ketidak. Ini sepertinya bangkrut. Nah, tapi kan karena Bang Kandar juga mau reparasi ya, body juga kan, karena udah janjian sama Pak Kardi. Iya, jadi memang kami ada perlunya Pak Cakron apa bangkrut berangkat kemarin mau. Biasa, tanda di sana. Iya.
apalah ya. Pasti ada rezekinya nanti. Nah, ini kita lihat saya bercanda, tak kira enggak serius. Ini kita akan ada masjid. Gak apa-apa. Kalau besok bagaimana, Ketua? Besok ya ada dua atau berapa? Karena penumpang itu tetap do menunda mudik Ketua, karena kan nanti lebaran bentar lagi. Ya, yes, moga-moga lancar terus. Lancar rezeki ini. Bang Kandar sampai bermandikan keringat. Bersih-bersih apa Bang Kandar? Bang Kandar, panggil Pak Ketua. Panggil Pak Ketua. Langsung masuk. Pak Agus ini servis lampu sen ya teman-teman ya. Tadi lampu sennya mati, sekarang sudah nyala ya. Gak kelihatan ya Pak Agus. Coba Pak Agus matikan saklar aja. Matikan saklar, saya lihat. Hidup kayaknya. Coba matikan saklar, Pak. Bodi hampir selesai ya ini ya. Jadi ini hanya diselesaikan di sebelah kiri saja. Untuk yang sebelah kanan mungkin akan dilanjutkan trip depan. Ya Bang Jay, sebelah kiri aja. Ya. Yang sebelah kanan? Next time. Next time. Oke. Okay. Apa artinya next time nih? Besok mana? Besok kan tomorrow. Iya. Meneh kan lagi, yeah. Lagi kan again, yeah. Tomorrow again. Oh, orang next time yang tomorrow again. Besok Jawa nih lah. Oh. Bercanda ya teman-teman ya, emang ya betul next time. Pecam pecamkan mata kayak ada pasir, tapi kalau buat ini apa melek buka mata, buka mata panas, kena panas, kena arus mata aja ke panas. Bang Jay, ini jadi krunya 234 kemarin ngelas matinya, saya ngelas apa bodi. Oh. Jadi dia mau ngelas sebuah apa speed apa. Ya. Lumpur. Alah lumpur. Jelas lah. Kok kelas saya kasih kacamata ini, kacamatanya. Ya bang, gak usah. Sombong ya. Gak usah pakai kacamata. Yaudah bang, katanya patah ini ya. Oh. Jadi gak dipakai kacamata. Kacamatanya gak dipakai gara-gara kacamatanya patah. Nah, dia gak pakai kacamata. Nah,
hancur lah matanya. Enggak pakai, enggak tahu tekniknya. Nah, tekniknya kan harus kedip. Jadi ini matanya merah ya? Kemarin malam itu udah merah, ngomongin ini obat dulu. Dikasih apa kemarin? Satu makan butrek. Butrek ya? Nah, biasanya satu jam 4, langsung KO tidur. Tadi pagi katanya masih terasa. Iya. Hampir selesai ini ya. Jadi nggak sampai maghrib udah keluar ini. Habis ini nggak clear ya. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk video sore hari ini dari kawasan Pulbis ALS Yogyakarta ya. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.